Halo teman-teman, kembali lagi bersama aku Nopi Ritama, dan kali ini aku mau ngelanjutin game Sleeping Dog. Nah, di video sebelumnya teman-teman, aku masih sama aja disuruh-suruh oleh si Winston ya, seperti kegiatan kayak geng-geng itu kita menjadi anak buah dari si Winston. Dan kemarin itu kita kayak apa ya, menangkap ya dari anak buah dari si Dog Eyes. Jadi di sini musuh bebuyutan ya dari si Dog Eyes dengan si Winston, kita jadi anak buahnya. Dan ya kayaknya mungkin di episode kali ini juga sama proses ya, setiap misi mungkin masih sama aja, mungkin disuruh-suruh, dan kegiatan polisi kita masih sama, itu menyamar entah apa yang dilakuin si Wason ini untuk masuk ke dalam geng ini guys. Yaudah, tanpa berlama-lama kita akan langsung aja bermain gameplaynya. Oke teman-teman, kembali lagi kita ke gameplay Sleeping Dog. Dan ya, di video sebelumnya kan aku bangun dari tempat tidur, dan disinilah, dan di sini kita mendapatkan sebuah safe house. Jadi kalau kalian teman-teman tahu ya, setiap game open world itu pasti memiliki sebuah safe house. Jadi entah itu ya, pokoknya tempat kalian bisa untuk nge-save. Sebenarnya untuk game Sleeping Dog ini nggak perlu untuk tempat save ya, jadi kita auto save aja itu sebenarnya udah bisa. Auto loadnya juga gak harus bangun dari tempat tidur ini. Oke, ini adalah apartemen kita guys. Bisa nonton TV kah? Oh, gak bisa guys. Oh, itu ganti baju. Ini WC. Bisa makan kah? Bisa guys, bisa makan. Ada tadi tuh. Wih, kita bisa ngecek ke dalam kulkas dong, dan kita ngambil minuman. Anjay. Iya, minum airnya gak keluar dari mulut dong. What? How much? No, I'm not paying that. And the water still have to be. Wow. Ini dong apartemen kita dong. Get you back from the parking garage. Wih, kita punya motor guys. Oh my god, kita punya motor. Wow, ini motor tahun berapa ini guys? Motornya antik ya. Oke, aku mau kemana nih tadi? Wah, besar guys untuk mapnya guys. Wih, betul. Stack up and delivery. Now cash available. Fashion at best. Pay hospital bill. Kayaknya warna hijau ya guys untuk misi utama kita. Oke, kita kemana nih? Wow. Os tanda spasi untuk ngerem guys. Wow. Gila, realitis guys. Sabar, woi, kampret itu. Wah, kau mau nyuri mobil bisa nggak? Bisa dong. Laramnya nggak berhenti-henti nih. Ya udah, mantap. Ini di kehidupan pertama kita curi mobil. Okay, man, you look like someone took a shit on your face. Oh, si Jack Ma. You know, I'm just a little frustrated, stuck being Winston's errand boy. You know, I was making serious bank back in the States. Come on, we're just paying our dues. Winston's a loyal guy. He'll hook us up when the time's right. You can't always wait for the world to hand you what you want. Sometimes
You gotta just take it. Totally, man. It's time to take a little initiative. We gotta prove ourselves to Winston and the Sun On Yi, or we'll never move up. Is there anything going down in the next few days? Shit, yeah, there is! Dog Eyes has a big shipment of stolen goods coming in. Well, that's good for Dog Eyes, but that might be too much too fast. Last thing I need right now is taking a sticky red pull up my ass. It's not like that. It's a small deal. Word is there's only a few low-level Lunyun looking after it. We boost that shit and give Winston a nice fat cut, he's gonna be mad impressed. No way he doesn't promote us after that. You'd have to be certain it couldn't be traced back to Winston or us. Sure, of course. They're never gonna know it was us. Unless we get caught. Well, we won't unless you fuck it up. Come on, get in. Time to move up in the world. Drive to warehouse. Kalau aku baca-baca dari cutscene dialog tadi, itu kita kayak ngambil sebuah barang. Oh, ya. Yeah? What do you think it's you, May? Betul kah? You're not worried that she doesn't want to talk to you? Whoa! Hey. Oh. What about you? Ternyata di Hong Kong sama kayak di Indonesia juga, guys. Kita di jalur sebelah kiri ya. Jadi setirnya itu sebelah kanan. You're one of a kind, Jackie. Sumpah guys, ngendaliin mobilnya ini susah. Hancur dong depannya dong. Keep the engine running. Hey. Come and get me. Kenapa kita pakai masker ya? Oh, kayaknya nyamar ya. Oh, ini kan anak buah dari si Dog Eyes tadi, guys. Wih. Woi, langsung mati dong, mau mati dong aku dong. Darah aku mau mati, guys. Mati. Anjir. Kompret. Lemah amat sih si Winston ini. Wih, kok ngoncak bulat anjir. Apa lagi dong? Itu buat nih. Mampus kau. Bangun. Wah, ada lagi dong bala bantuannya dan dia menggunakan. Kita ambil linggis guys, linggis.
Wah, bisa bengkok dong linggisnya. Oke, okay, udah selesai tanya, udah selesai guys. Dan aku mati satu kali tadi dan wah, kita kejar-kejaran kah? Wah. Gila, kita kejar-kejaran guys. Wah, ini nih curang ini. Dia menggunakan mobil yang sangat bagus, kita menggunakan mobil yang tua kayak gini dengan dirinya susah. Wah. Shape Rempekel. Oh, buat nabrak ini kah? Kota Hong Kong kita acak-acak guys. Wah. Aduh. Take out escort car ya, mobil yang tadi ya. Wow. Susah dong. Wah. Rem kargo. Wah. Mobil aku sudah berkukus. Hang on, I'll go get the watches. Oke, udah selesai. Oke, apa yang kita ambil, guys? Wait, Cambria. Damn, that was crazy, man. We did it. Holy shit, we did it. Check it out. It's raining Cambria. That was our big boost. Apa yang kita ambil tadi ya, Cambria itu, guys? What do you mean cheap? Jackie, he's a fake as fuck. Holy shit, Tylo, the cops drive. Wait, polisi dong. Kejar polisi kita, guys. Kita kemana nih? Kita kemana nih? Kabur kah? Wah, mengendalikan mobilnya susah, teman-teman. Cara kabur dari polisinya gimana, anjir? Atau kita tabrak aja ya? Itu dia masih ngikutin di belakang loh. Mengendalikan mobilnya susah. Kabur aja deh ke tempat tujuan kita, harus terus di sini tadi guys. Wih, dan buntu kabur. Udah kah? Oh, udah aman. I think that's it. Yeah, they're gone. Kau udah aman guys. Clear, man. No wonder there's so many criminals in this town. Okay, sip. Suck. Akhirnya telah selesai. So where's this guy we're meeting? Don't worry, I'll take it from here. You sure you don't want me to stick around? No, man, I got it under control. So Nola. Alright, your deal. Hey, wait. You did good out there. Here, take this watch.
Oh, jam tangan, guys. Ternyata jam tangan yang mereka curi tadi. Apa tuh? Good to upgrade. Wih, kita memiliki skill ternyata. Ya. Chainmail, patch, hell. Job ini apa ya? Oh ini cop, no melee nanti aja dah. Kita selesai, kita misi kita kemana lagi nih? Minibus rekat. Oke, spell neo cheater sniper post spell. Oh ya, untuk misi utama warna hijau guys ya. Dan di sini warna kuning kayaknya misi sampingan. Aku minjam motornya dulu bang ya. Oh my god. Hey. What's up? Hey, you're Song Yi, right? I was racing earlier. Kita nambah penghasilan, guys. Kerja sampingan. Tommy Han Lan, he cheated. Ran me off the road at the last minute. Can you teach him a lesson? Keep him from doing it again? Yeah, sure. He's not far. Wreck his car. That'll teach him. Jadi si bapak-bapak ini minta nyuruh kita untuk ngancurin mobil. Keren cok mobilnya cok. Ini mobil pembalap ini. Mobil pembalap ini guys. Wah, hancur dong depannya. Ngapain? Dead iron. Terdapat pipa. Wah, sayang sekali guys, mobil sebagus ini dihancurin dong. Keren lagi nih mobil ini. Udah. Misinya ya paksa kita hancurin. Selesai. Oh ini kah orangnya? Wah duluan dia dong. Oh, sabar bos. Oke. Kita bisa ambil. Kita bisa ambil mobilnya, guys. Semoga aja ya. Wah, gak bisa diambil. Pada bagus itu mobilnya. Oke. Kita pulang aja sekarang ya. Rumah kita di. Nah, ini nih. Kita balik ke rumah dulu guys. Beuh. Ini supirnya mantap cok. Ketika kita pulang go home. Go. Ini ya tiap lingkungan pasti ada memiliki yang lingkungan yang mewah. Tapi sayang di sini aku lihat mobilnya rata-rata standar-standar aja guys. Nah, kayak mobil hebat-hebat itu nggak bisa kita pakai. Kayak mobil kayak tadi tuh nggak bisa diambil. Wah nggak bisa diparkir dong mobilnya. Ya udah kita parkir di sini jadi semoga nggak hilang ya. Kita ini orang kaya cok. That Jackie Ma is a real pest. He came by collecting money
Akhirnya sampai ke rumah. Ya udah teman-teman, sampai di sini dulu untuk episode kali ini, dan kita masih sama. Tapi ini enggak disuruh si Winston ya. Kita kita pokoknya melakukan sendiri bersama Jack Ma tanpa diketahui oleh si Winston untuk mencundengi anak buahnya si siapa? Doc Ice ya, untuk ngambil jam tangan. Dan tadi ada misi tambahan juga, yaitu aku ngancurin mobil. Dan sayang banget mobil yang bisa dipakai, guys. Ya udah teman-teman, terima kasih yang udah nonton video kali ini, dan kalau kalian suka channel ini jangan untuk subscribe, dan kalau kalian suka video ini jangan untuk like dan di share. See you next time and bye bye.